Struk cuy. Wih. Struk cuy. Wih, besar ini mas bro. Wih, ini besar mas bro. Wih, bapur. Wih, badan. Core-nya cuy, mengerikan ya. Besar banget ini mas bro. Rezekinya PS1, alhamdulillah. Mantap. Wih, dan monster lagi babon mas ya. Halo cuy, selamat pagi. Apa kabar ya teman-temanku? Masih baik dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Pagi hari ini kita mau casting gabus lagi mas bro. Ini kita masih pagi, berangkat pagi. Jam berapa ini? Jam 8 lah teman-teman. Jam tangan 8 lah ya. Kita udah sampai spot. Ini spot lama saya juga teman-teman. Ini di bawah tol, di bawah mall ya. Nanti kita telusuri bawah ini sampai ke atas ya. Semoga nanti dapat rezeki yang istimewa teman-teman. Oke, set peralatan saya kali ini pakai Shimano Antares DC railnya dan pakai tackle dari Tridentec Explorer ya. Untuk PE-nya kita pakai Pitbull nomor 2 dari Shimano dan umpannya nanti kita ganti-ganti teman-teman. Karena di sini spotnya manja-manja, nanti kita ganti-ganti siapa yang mau kita pakai yang itu. Oke. Terima kasih juga untuk support dan dukungan teman-temanku semuanya. Semoga teman-teman seks sukses, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke mas bro, langsung aja kita turut tempur-tempur karena masih pagi ya, semoga nanti babonnya monsternya mau naik. Oke, langsung aja kita tempur, selamat menikmati. Gas. Oke, langsung aja kita turun mas bro. Udah lama banget gak kesini, tempatnya udah, aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya udah penuh semak-semak. Huh. Tinggi cuy. Kita coba uncal-uncalkan dulu di sini mas bro. Aduh, mohon maaf, gambarnya belum jelas. Mohon maaf mas bro, suaranya kalau nggak jelas itu di samping ini ada air terjun, bendungan ini. Ada bendungan besar di samping. Uncalkan saja. Oke. Ser. Langsung dikejar. Ternyata hanya ikan nila. Oh no. Ini debit airnya lumayan tinggi ya teman-teman. Biasanya nggak setinggi ini ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau rezeki itu nggak kemana. Sarannya di situ teman-teman. Nanti kita telusuri di sini.
gorong-gorong depan itu, gorong-gorong mall ya. Mana kau? Rancak benar, bos. Mengerikan sambarannya, kodok saya sampai disundul-sundul. Struktur, besar ini mas bro, monster cuy, bapun mas bro, Ethan, ini besar mas bro, Iki yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Mantap. Akhirnya. Babon cuy. Gokil. Nah, ini baru babon ini. Ini kita merinding mancing di sini teman-teman tuh. Atasnya itu pohon beringin loh mas bro. Enggak apa-apa mas bro. Kalau rezeki itu gak kemana teman-teman. Ngeri. Babon loh mas bro. Alhamdulillah akhirnya teman-teman. Sekian lama kita tunggu-tunggu. Aduh. Grip saya sampai enggak kuat deh. Babon. Wih lah. Sampai ngulung-ngulung ini mas bro. Grip saya sampai enggak kuat ini. Ini ukurnya. Top sekali ini teman-teman. Dan panjang sekali mas bro. Sampai hijau kayak gini ekornya. Mengerikan. Oke, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kita dapat juga ya. Mohon maaf ya kalau tempatnya rada susah. Ini saya juga jongkok karena di bawah ini air teman-teman. Mantap. Rezekinya PS1 cuy. Ini hasilnya teman-teman. Mantap. Babon loh. Edan. Oh, besar banget mas bro. Wih, mantap. Ini kurang lebih 2 kiloan teman-teman. Mantap. Mengerikan ya mas bro. Rezekinya PS1 gak kemana ya. Ini tadi bersembunyi di bawah semak-semak ya. Di bawah rumput. Langsung aja disambar. Dan mantap. Gak kemana kalau udah rezeki ya teman-teman. Kita langsung aja gas lagi teman-teman. Semoga nanti dapat rezekinya lagi ya. Babonya lagi mas bro. Ini udah keangkat monsternya ini. Ngeri mas ya. Mantap ya Allah. Gas lagi. Ekornya cuy. Mengerikan ya. Besar banget ini mas bro. Rezekinya PS1 alhamdulillah. Mantap. Dan monster lagi babon mas ya. Besar teman-teman nih. Oke, kita langsung rilis teman-teman biar masih sehat ini ya, biar tetap lestari dan terjaga di alam ini ya. Kali ini kita mau langsung rilis babonya ini, cetak yang banyak ya.
bus, besok kita pancing lagi ya. Salam sehat-sehat, salam santun, salam bebas selalu geng. Mantap cuy, poin pertama langsung dikasih babon loh, langsung dikasih monster. Saya umpannya pakai folklore PS ya ini. Aldabra 50, Aldabra PS ya, yang warna kuning tentunya dari folklore. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Gokil om, langsung cetot. Tadi bawah situ ya, ngeri. Pokoknya kalau ada rumputan kayak gini ini sarangnya, apalagi di sana itu ada apa? Air tenang, sebelahnya ada air kenceng ya, kerucukan gitu ya. Di sampingnya pasti biasanya ada ikan gabusnya cuy. Oke, langsung aja kita lanjut lagi mas bro. Semoga ada pacarnya. Let's go. Di sampingnya lagi ada pembangunan teman-teman tuh, nggak tahu mau bikin apa ya. Jadi kita udah seru-seru sampai sana ya teman-teman. Kita pindah spot ya, belum ada rezeki lagi. Gas. Perlu beli sarapan cuy, dari tadi ya. Udah siang lagi mas bro tuh. Kita berangkat jam 8 sampai jam 12. Baru satu yang naik cuy. Gimana ini? Tuh, kita beli sarapan dulu ya teman-teman. Beli roti aja lah. Dari pagi belum sarapan loh. Baru dapat satu. Rezeki emang kayak gitu teman-teman. Kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit ya sedikit. Tenggelam dulu ya monster ya. Kita coba. Dingin banget tuh di sini tuh. Sepatu kotor ini lagi. Ah, biarin. Beli apa ya? Roti aja cuy. Rotinya mana? Ini kalau di Taiwan kayak gini ya. Alfamart Indomaretnya. Yang rasa kacang. Iya. Ya. Oke. Okay. Roti sama air putih. Panasnya bukan main cuy. Kita langsung ke Ali lagi ya. Nanti kalau di situ ada tempat makan kita makan dulu. Kita cari spot lagi. Wah, sudah sampai lagi deh spot terakhir mas bro. Nanti kalau di sini nggak nyamber udah mas bro kita paling cabut ya, karena waktunya udah siang ini, paling 15 menit lagi ya. Lagi kurang bagus cuacanya teman-teman, dari pagi saya belum sarapan ini. Makan dulu lah tadi dibeli di itu ya. Monggo mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Ini juga spot saya, Mas Bro, tapi udah lama banget saya nggak kesini. Mungkin ada kalau setengah tahun kayaknya. Makan roti dulu, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, teman-temanku semuanya, karena waktunya udah siang, mungkin trip kita akhir ya teman-teman. Cuacanya juga sekarang lagi terik banget. Udah jam tengah 1, kita trip dari jam 8. Poinnya cuma 1 teman-teman, gak apa-apa lah ya, yang mati besar ya. Itu kurang lebih tadi 2 kiloan ya teman-teman. Kita strike di bawah sana. Tadi banyak yang mocel, tapi kecil-kecil teman-teman. Gak pada kena ya, belum rezekinya lah ya. Ini kalau suaranya kurang jelas, saya mohon maaf karena saya di depan ini. Tadi saya uncal-uncal di sini nggak ada sambaran sama sekali, malahan saya pakai umpan dalam pun nggak ada yang nyambar. Ini saya udah lama banget gak ke spot ini, hampir setengah tahun kayaknya. Mungkin ini udah dipancingin sama teman-teman saya ya, gak apa-apa lah. Karena ini spotnya deket sama rumah saya, mungkin ya udah dipancingin. Biasanya saya tripnya jauh-jauh teman-teman, pakai kereta api ya, apa pakai bus ya. Tapi ini kan saya pakai motor itu, saya bawa motor. Kalau saya trip bawa motor berarti tripnya itu dekat sama rumah teman-teman. Alhasil udah pada dipancingin sama teman-teman saya mungkin ya, nggak apa-apa lah. Rezekinya cuma 1 tapi besar. Oke Mas Bro, mungkin sampai sini kita udah beres-beres, nanti langsung kita pulang karena udah jam tengah 1 Mas Bro. Kita juga tadi cuma diisi sama roti ya. Kita mampir di toko di Taiwan ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk support dan dukungnya teman-teman yang udah nonton sampai video ini sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Pokoknya sehat, sukses selalu untuk teman-temanku semuanya. Terima kasih, thank you bro. Kita jumpa lagi di trip liar selanjutnya. Insya Allah, minggu besok kita trip ke trip monster ya. Kita trip jauh. Mantap, terima kasih. Salam santun, satu hobi teman-teman. Mantap.